Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini kita akan menceritakan dua eksperimen Rusia paling gila. Rusia sememangnya tidak asing lagi merupakan peneraju dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang pembedahan perubatan. Bidang ini adalah antara yang paling sukar di dunia, namun dikuasai dengan baik oleh negara ini sudah hampir satu dekad. Hari ini admin ingin kongsikan mengenai dua eksperimen sains yang dilakukan oleh saintis di Rusia terhadap anjing yang mana boleh dianggap sebagai gila. Vladimir Demikhov merupakan perintis pakar bedah, dan tanpa sumbangan beliau kepada sains dan perubatan, pemindahan organ dan pembedahan koronari mungkin tidak berkembang seperti sekarang. Namun fakta ini tidak begitu diketahui kerana kertas ditulisnya dalam bahasa Rusia ketika tinggal di zaman Perang Dingin dan Perang Dunia Kedua, dan beberapa rakan sekerjanya lebih terkenal daripada beliau. Christian Netling Bernard, pakar bedah jantung Afrika Selatan yang melakukan pemindahan jantung manusia ke manusia yang pertama berjaya di dunia, berkata pada tahun 1997, "Saya selalu berpendapat bahawa jika ada gelaran bapa pemindahan jantung dan paru-paru, maka Vladimir Demikhov layak untuk mendapat gelaran ini." Vladimir adalah orang yang pertama menjalankan pembedahan pintasan arteri koronari yang berjaya pada makhluk berdarah panas, namun menjadi lebih terkenal dengan eksperimen anjing berkepala dua. Banyak eksperimennya dilakukan ke atas anjing, termasuklah pemindahan jantung dan paru-paru, mengeluarkan organ-organ untuk melihat berapa lama anjing-anjing boleh hidup dan melihat reaksi mereka dengan organ-organ baru. Dan setakat ini, eksperimen dan pembedahan yang paling sukar biasa adalah pemindahan kepala atau separuh badan. Pada tahun 1948, beliau menulis mengenai gabungan pembedahan dua haiwan dengan penciptaan satu peredaran. Dalam imej ini, kerja-kerja itu dilakukan di dalam makmal reanimasi Institut Fisiologi, Akademi Sains Ukraine. Pada tahun 1968, Vladimir melakukan transplant satu lagi kepala anak anjing ke leher anjing yang lain. Makhluk tersebut mampu bertahan selama 30 hari sebelum mati. Badan anjing-anjing tersebut kemudiannya diberikan kepada Museum Sejarah Perubatan Riga pada tahun 1988. Satu lagi eksperimen yang sangat menakjubkan dijalankan oleh saintis Rusia, Kesatuan Soviet, dikenali sebagai anjing zombie. Eksperimen ini telah dirakam pada tahun 1940. Video ini bermula dengan saintis British JBS Haldane berbincang bagaimana beliau sendiri pernah melihat prosedur ini dilakukan dalam filem dan telah menyelamatkan banyak nyawa ketika perang. Eksperimen ini bermula dengan jantung anjing yang ditunjukkan sedang diasingkan daripada tubuhnya. Empat tiup bersambung kemudian disambungkan dengan jantung tersebut menggunakan radar. Jantung ini berdegup sama sebagaimana di dalam organisme yang hidup. Kemudian terdapat satu paru-paru di dalam dulang yang dikendalikan dengan meniup angin ke dalamnya yang mengoksigenkan darah. Kedua-dua jantung dan paru-paru ini kemudian digunakan dalam menghasilkan mesin jantung paru-paru, terdiri daripada sepasang pam linea diafragma, vena dan arteri bertukar oksigen dengan tekungan air. Bagi membuktikan eksperimen ini berhasil, seekor anjing dimatikan secara klinikal dengan mengeluarkan keseluruhan darah daripada badannya. Anjing tersebut dibiarkan selama 10 minit dan disambungkan dengan mesin jantung paru-paru tadi. Selepas beberapa ini, jantung mula bergerak dan berfungsi seperti biasa. Selepas 10 hari, anjing tersebut pulih daripada prosedur ini dan menjalani kehidupan seperti biasa.